Salam pecinta bonsai dimanapun Anda berada. Bagi yang lagi menyaksikan video ini, semoga sehat selalu. Saya doakan banyak rezekinya dan berkelimpang harta. Mohon dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Video ini saya buat bukan bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman. Karena terbentuknya bonsai itu dari imajinasi kita sendiri, bukan dari orang lain. Dan potongan rantingnya jangan kita buang ya, kita tancap-tancapkan, nanti kita akan memanennya kembali. Setelah kita ikat rapi di atas batunya, kita siapkan medianya. Saya menggunakan kulibetnya dari karung bekas yang saya dapatkan dari toko-toko terdekat dengan harga 500 perak. Di sini saya menggunakan media full tanah sawah tanpa menyampur pupuk kandang atau pupuk kimia. Dan ini hasilnya, umur 5 bulan kurang lebih. Setelah umur 5 bulan, daun-daunnya mulai menguning, mulai kurang subur. Dan saya ground di tempat ini, dan ini hasilnya. Sekitar umur 18 bulan. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon dukungannya ya.